sidang lanjutan kasus pembatalan nikah Jessica Iskandar dan Luke Witt kembali digelar. Sidang tersebut beragendakan kesaksian dari Jessica dan berikut selengkapnya. Siang hari tadi, presenter Tanah Air Jessica Iskandar kembali menghadiri persidangan pengguguran kutipan akta pernikahan dengan Ludwig Franz Willibald yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara di kawasan Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini, wanita yang akrab disapa dengan nama Jedar tersebut tiba di pengadilan sekitar pukul 10:30 siang dengan ditemani oleh kuasa hukumnya Lydia Wongsonegoro. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan kesimpulan dari majelis hakim ini, Jessica Iskandar kembali mengungkapkan bahwa proses pernikahan dilakukan oleh dirinya dan Ludwig dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan apapun. Selain itu, wanita berusia 27 tahun tersebut juga memohon kepada majelis hakim agar memberikan keputusan yang adil demi masa depan anaknya. Setelah surat akta pernikahan dari Ludwig selama hatinya, saya juga telah menyampaikan kepada Ludwig, tapi Ludwig menyampaikan kepada saya saat itu bahwa sudah mengambil kesimpulan dengan kejadian ini, saya yang simpan surat pernikahan. Surat pernikahan disimpan oleh saudara intervensi? Saya. Iya. Ya. Kemudian itu diketahui oleh Ludwig. Semuanya kami lakukan secara sadar, secara yakin dan secara jelas berdua atas kesepakatan berdua. Seusai sidang, Jessica Iskandar pun memilih untuk tidak berkomentar banyak seputar persidangan ini serta kelanjutan kasusnya. Sidang ini sendiri akan dilanjutkan pada 14 April mendatang dengan adegan pembacaan putusan sidang. Well, mari kita doakan yang terbaik bagi Jessica Iskandar ya, good people. Ini merupakan pertama kalinya Jessica berbicara di persidangan. Betul. Atau datangnya Jessica ini pertama kalinya ya untuk persidangan ini. Dan mudah-mudahan 14 April mendatang yaitu agendanya adalah putusan dari sidang. Betul. Mudah-mudahan ini adalah putusan akhir dari perseteruan Jessica dan Luke Witt yang agak berlangsung lama. Dan kedatangan Jessica di sidang tadi itu bahwa dia memperkuat keterangan saksi-saksi sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya kan kakaknya dipanggil bahwa benar nggak apa yang dialami oleh Jessica bahwa by accident kayak gitu-gitu dan Jessica mengiyakan. Nah, nanti finalnya tadi seperti yang Gista bilang tanggal 14 April kita akan lihat sama-sama dan kita juga akan mengupdate-nya buat kalian semua. Ya,